Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Senin dibuka sekitar pukul 9.30 pagi di aula kantor KPU Jabar. Pada rapat pleno hari kedua ini, KPU dari 10 kota kabupaten di Jawa Barat bergantian membacakan hasil pleno di tingkat kota dan kabupaten masing-masing untuk kemudian digabung dengan hasil pleno 17 kabupaten kota hari sebelumnya. Hasil pleno menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih dengan 14.130.192 suara. Disusul pasangan Ahmad Syaiku dan Ilham Habibie dengan 4.260.072 suara. Acep Adang Ruhiat dan gitaris Dwi Natarina memperoleh 2.204.452 suara. Dan pasangan JJ Wiradinata dengan Ronald Surapraja memperoleh 2.116.017 suara. Tingkat partisipasi pemilih pada gelaran pilkada kali ini menurun dibanding pilpres Februari lalu. 65,97%. Jadi itu turun banyak dibanding pilpres sama pileg kemarin? Ya, pasti turun. Itu makanya pekerjaan kami untuk menaikkan kembali. Tapi pasti di periode mendatang. Untuk penetapan sendiri kapan? Malam ini. Sudah, tadi ya. Kan sudah, tadi sudah ditetapkan, nanti tinggal diberikan kepada saksi dan juga Bawaslu. Saksi yang hadir dari keempat paslon mengaku menerima hasil rapat pleno tingkat provinsi ini. Secara garis besar kita menerima dan kemarin sudah koordinasi dengan struktur DPD tidak akan melakukan gugatan ke MK juga. Alhamdulillah rekapitulasinya berjalan lancar dan datanya akurat. Apa yang data yang kita miliki dengan data yang KPU miliki tidak terlalu ada perbedaan paling banyak. Usai rapat pleno terbuka, Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar disahkan pada pukul 17.36 menit. KPU Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan 3 hari bagi para paslon yang ingin melaporkan sengketa pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya jika tidak ada gugatan, maka KPU Jabar akan menunggu surat dari KPU RI untuk penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Rusman Rusmana, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.